Del. Latitude 640. Kendalanya tidak mau tampil ke layar. Oke, kita cek memorinya. Ini sepertinya yang bermasalah itu adalah memorinya. Ini telah digosok, tidak mau tampil ya. Kita cek lagi sekali lagi. Nah, lampu ininya mati. Lampu powernya mati ya. Oke. Kita ganti aja memorinya. RAM-nya ya, kita ganti dengan yang lain. Dapat pinjam dari laptop yang sebelah, mudah-mudahan bisa nyala. Oke, langsung aja tombol powernya. Ini keyboardnya agak error ya, jadi kadang-kadang harus ditekan-tekan aja. Nah, ini udah nyala, berarti memori yang bawaannya ini sudah rusak ya. Nah, ini udah nyala. Oke, gitu aja untuk servisan laptop Dell Latitude E6410. Kendalanya hidup mati aja ininya, tapi tidak tampil ke layar. Itu kemungkinan atau sebagian besar masalahnya dari memorinya ya. Saya kira tadi bagian power supply-nya yang rusak, ternyata pas diganti memori sudah bisa.